ada rencana mau tanding tinju lagi atau seperti apa sih ya? Sama Aska terutama, gimana nih ya? Ya rencananya sih memang tahun ini kayaknya bakal mau turun tinju lagi. Yeah. Opsinya ada dua, antara Jeffrey Nicole lagi, kayaknya dia masih gak terima kalah. Jadi dia kayaknya mau nantangin lagi, denger-denger. Dan juga Aska udah dapat izin dari Om Deddy, jadi tahun ini kemungkinan. Tapi aku gak mungkin setahun dua kali, jadi aku mungkin setahun sekali. Jadi antara tahun ini lawan Aska atau lawan Jeffrey Nicole lagi. Kan makin menggubung-gubung gak sih ini untuk melawan yang lebih, mungkin lebih proper lah gitu kan. Di atasnya ya, lawan siapa aja lah seru. Udah latihan gimana? Udah ada prepare-prepare? Ya, latihan. Dari sekarang udah mulai nyiapin fisik aja sih, jadi supaya nanti endurance-nya gak keteteran. Karena kemarin kan di ronde 4 udah lumayan keteteran endurance-nya. Jadi nanti ya kalau main 5-6 ronde lebih kuat lah. Ya, kenapa tapi kalau melihat atas apa? Kenapa sama cuma satu? Dibolehnya segitu sama orang tua. Bahaya ya. Kamu pribadi milih Jeffrey apa Aska untuk melawan tahun ini? Mana aja lah, mana aja. Apa karena kan Jeffrey udah pernah gitu, pengen coba Aska gitu. Ya Aska seru, cuman Jeffrey juga seru kalau karena kemarin banyak yang nggak terima kan pendukungnya. Biar pada puas aja. Ya tapi melihat Aska, pantas lawan lu sepadan nggak nih kira-kira? Aska sepadan. Tingginya apa sama, ya? Badannya gede, lebih menantang daripada Nicole kayaknya. Jeffrey Nicole segitu doang kan? Proper badannya mungkin lebih. Ya mungkin kalau lawan Aska kayaknya harus lebih serius ya. Karena dia kan Aska kan dari umur 8 tahun udah dipukulin Om Deddy kan. Jadi kayaknya antara Aska atau Jeffrey. Okay. Om Deddy bilangnya ke kamu gimana nih kan? Kan ayo tanding lawan anak gue atau gimana nih? Ya lihat nanti aja lah. Nah, tapi papa mama gimana nih? Mau tinju lagi nih? Sekarang iya. Support apa nanti dulu lah gitu? Apa ini kemarin dia sampai ke habis sedangkan? Kalau orang tua sih support asal ya itu nggak diboleh terlalu sering, setahun dua kali nggak diboleh. Jadi antara setahun ini sekali doang. Kan ngomong tadi tentang game nih, lu sendiri berapa cinta sama Mobile Legends? Mobile Legends main. Aku juga nggak terlalu banyak main game mobile sebenarnya sih. Cuman kadang-kadang kalau lagi OTW salah satu game gue ya Mobile Legends. Tapi pengen juga ngasihnya mungkin tanding Mobile Legends. Ya kalau diajak kemarin aku juga ikut salah satu game online juga. Lumayan deg-degan juga ternyata. Lebih main deg-degan game apa tinju nih ya? Deg-degannya beda, kalau ini deg-degannya kayak greget karena ada timnya kan, bisa teriak-teriak ke tim, bisa kalau tinju kan super personal. Tapi selain tinju, kesibukannya apa sih? Karena lagi syuting aja di salah satu. Iya, dikatakan dulu syuting. Phil, ini mau lihat pendapat dari Bunda Maya nih, tentang merestui hubungan Tisa sama tahun di 2024 nih, untuk lebih serius itu gimana daripada apalagi si Tisa pengen punya anak gitu. Ya, bagus dong. Tapi kalau yang sendiri ada aturan khusus dengan Tisa atau belum? Enggak sih, belum. Cuman yang aku tahu kemarin Tisa ingin punya anak itu ya? Iya, benar. Juga kaget juga. Gimana? Maksudnya itu kode dalam arti aku serius di tahun ini? Enggak apa-apa nih. Tapi kalau kamu sendiri, kalau mungkin di tahun ini mungkin pengen enggak dalam arti ya target mungkin punya pasangan atau seperti apa? Apa? Pasangan untuk pasangan sendiri? Belum. Tapi fokus karir aja. Dah, terima kasih.